طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا إخواني في الدين وأخواتي في الله، حاضرين dan hadirat، Bapak Ibu jemaah salatul maghrib dan rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita baru saja menyelesaikan salah satu di antara kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah, yakni salatul maghrib, dan kita menyelesaikannya sesuai dengan tuntunan contoh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan cara berjamaah. Dan kita laksanakan di tempat yang terbaik, di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Semoga ibadah-ibadah yang telah kita lakukan itu diberikan ganjaran yang terbaik. Kemudian kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat istiqomah continue di atas ibadah sampai menjelang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di penghujung surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan hendaklah kalian beribadah kepada Allah sampai datangnya al-yaqin. Al-yaqin, kata ulama at-tafsir, al-maut, kematian. Memang demikianlah tugas kita di kehidupan dunia ini. Kita diciptakan, kita dihidupkan, diberikan rezeki, disediakan segala fasilitas itu untuk menunjang penghambaan diri dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di kesempatan petang hari ini, di malam Jumat, kembali kita lanjutkan pelajaran dalam dars tafsir, masih di suratul Baqarah atau surah yang kedua dalam urutan mushaf. Dan pertemuan sebelumnya adalah sampai di ayat yang ke-44. Di ayat yang ke-45, Allahu Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan hendaklah kalian beristi'anah, beristi'anah dengan kesabaran dan juga dengan salat. Wa innaha, dan yang demikian itu, ini dhamir ha di sini, sebahagian ulama tafsir mengatakan haknya kembali kepada kata atau kalimat yang paling dekat sebagaimana kaidah dalam bahasa Arab. Dan ini karena dia haknya di situ, dhamirnya dalam muannas, maka itu kembali kepada as-salah. Sehingga kalau menurut penafsiran tersebut, maka sungguhnya salat itu
lakabiratun, sungguh berat, sulit, illa, kecuali, alal khashiin, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Dan kalau hak di sini kembali kepada isti'anah, itu maknanya, dan sesungguhnya meminta pertolongan itu sungguh berat dan sulit kecuali bagi mereka yang khusyuk. Nah, dan di awal ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wasta'inu. Ini kalimatnya amar. Kata dasarnya ana ya'inu. Ada tambahan alif, sin dan ta. Wazannya istaf'ala, itu bermakna at-talab. Kalau kata dasarnya pertolongan, maka ditambahkan alif, sin dan ta menjadi talabul aun, meminta pertolongan. Sebagaimana kata dasar ghafara, ya, kalau ditambahkan alif, sin dan ta dengan wazan istaf'ala menjadi apa? Istighfar. Istaghfar, yastaghfiru istighfaran. Ghafara, ampunan. Tapi kalau tambahkan alif, sin dan ta, itu bermakna talabal maghfirah, memohon ampunan. Dan di sini memohon pertolongan. Kalimatnya amal, perintah, hendaklah kalian meminta pertolongan. Dengan apa? Dengan as-sabr was-salah. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan ay ista'inu ala umurikum bis-sabri was-salah. Hendaklah kalian memohon pertolongan untuk semua urusan kalian. Untuk segala urusan kalian memohon pertolongan kepada Allah dengan menggunakan as-sabru, kesabaran, dan as-salah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sesungguhnya hal tersebut haknya kalau kembali kepada salat, yakni kalau kita memohon bantuan dan pertolongan dengan wasilah atau perantaraan salat, itu sebenarnya sulit. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang sulit. Allah tegaskan demikian, wa innaha lakabiratun. Terutama bagi mereka yang memang terbebani dengan ibadah sholat itu, tidak menganggap ibadah sholat itu adalah kebutuhan. Kalau dianggap ibadah sholat itu kebutuhan, maka sama sekali dia tidak akan terbebani, sama sekali tidak akan tersita waktunya menurut dia, sebab itu kebutuhan. Tetapi kalau ibadah sholat itu dianggap beban, sekedar kewajiban, maka hasilnya apa? Kadang kita tidak ingin meluangkan waktu untuk sholat. Kita tidak merasa butuh. Kita tidak merasa itu adalah sesuatu yang mesti dan akan terjadi kekurangan dalam diri kita kalau kita tidak laksanakan. Padahal jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, coba kita periksa di awal-awal Rasulullah itu berdakwah dan diperintah berdakwah. Ibadah apa yang beliau diperintah dan itu hukumnya wajib bagi beliau? Ibadah apa? Ibadah salat. Silakan cek Suratul Muzammil di juz yang ke-29. Ya ayyuhal muzammil kumil layla illa khalila. Wahai yang berselimut. Nabi maksudnya itu yang berselimut. Sebab beliau katakan kepada istrinya,
ketika turun wahyu kepada beliau, zemmiluni, zemmiluni, selimuti saya, selimuti saya. Maka Allah sebutkan, Allah panggil Nabi SAW, ya ayuhal muzzammil kumil layla illa qalila, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit, nisfahu, setengahnya, awingkus atau kurang dari setengahnya, minhu, dari malam itu qalila, sedikit, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah al-qur'an dengan pelan-pelan. Inna sanulki alaika qawlan saqila, sebab kami akan berikan kepadamu ucapan yang saqil, ucapan yang berat. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila, sungguhnya di waktu malam itu adalah waktu yang paling pas, waktu yang paling cocok, paling terbaik bagi mereka yang hendak melaksanakan solat. Wa innalaka fin nahari sabahan tawila, di waktu siang kamu punya kesibukan. Nah, kemudian coba lihat, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Nabi diperintah, iya, ini di awal dakwah ya. Di awal dakwah beliau diterima dengan baik, dikatakan kepada beliau sama kaum Quraisy, ahlan wa sahlan, selamat datang Nabi, gitu. Ditolak, dikatakan sebagai majnun, dikatakan sebagai ahli syair, ditolak mentah-mentah Nabi SAW, diintimidasi baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Itu di awal dakwah. Tapi coba lihat, perintah pertama solat, kemudian berzikir secara umum dengan membaca Al-Quran, dan yang ketiga apa? Wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah dengan apa yang mereka katakan. Wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkan mereka, tidak usah dibati-bati maksudnya, iya, dengan cara yang paling terbaik. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khalilullah, kekasihnya Allah, yang pasti Allah akan menolongnya. Tetapi jemaah sekalian, Nabi sebelum ditolong oleh Allah itu diperintah apa? Salat dan sabar. Salat dan sabar. Dan ini kadang resep atau obat dalam tanda kutip yang kadang kita tahu tapi kita remehkan. Sedikit ada masalah langsung mau konfrontasi. Ada masalah di jalan, disenggol sedikit langsung berhenti. Apa kau? Siapa kau? Siapa saya? Ya. Nah, kan begitu. Pokoknya salah ada masalah langsung mau konfrontasi. Apalagi kalau dilihat yang lawan atau yang menjadi lawannya itu dianggap lemah, enteng, sudah dia petantang petenteng itu. Luar biasa. Padahal itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Malah hakikatnya menambah masalah yang baru. Nabi diperintah bersabar, bukan diperintah melayani ucapan mereka. Tuduhan kaum musyrikin tidak main-main jemaah sekalian. Dikatakan sebagai majnun, orang gila. Ya, kalau orang Makassar bilang pongor. Itu kalau ada orang Makassar dibilang pongor, langsung dicabuk badinya. Eja tompina doang. Itu kalau orang Makassar. Ya. Sebab ya minta maaf Pak Bambangannya tolo. Ya. Nah. Termasuk mereka yang hijrah. Ya, awal-awal hijrah. Sedikit-sedikit disinggung. Kenapa kita terus disinggung? Ya. Kenapa kita terus disinggung dan seterusnya? Ya. Nah,
atau yang sudah lama hijrah tapi kadang tidak bersabar ya, di atas ketaatan kepada Allah, misalnya bersabar di atas sunnah. Nanti kita sebutkan kesabaran itu pada apa saja ya. Bersabar di atas sunnah misalnya, yakni bersabar menjalankan sunnah. Ya bukan cuma, bukan maksudnya bersabar menjalankan sunnah pakai jaket ASN cinta sunnah, bukan. Kemudian orang di belakang baca, bukan itu maksudnya, itu malah menyelisihi sunnah. Sebab orang akan baca di belakangnya, bukan baca Al-Fatihah. Ya, yang malah sesuai sunnah jangan ada apa-apa yang mengganggu di hadapannya. Makanya Nabi ketika melihat ada dahak di tembok masjid di depan, beliau singkirkan. Sebab orang akan lihat, ya, orang akan perhatikan, ini dahak, dahaknya siapa, B modelnya, bu. Itu akan mengganggu kehusyukan. Ya, naam. Ya, dimaklumi kalau misalnya baru pulang kantor, ya, tidak sempat pulang, makanya, ya, ada Suzuki R3. Ya, yang hibrid dan diesel. Nah, diesel pertama lagi. Ya kan? Ini baru disinggung begitu. Apa yang disinggung terus? Nah, Nabi disinggung sama kaum musyrikin berapa kali? 10 tahun. Terus Nabi diperintah apa? Wasbir ala ma yaqulun. Bersabar dengan ucapannya mereka. Bukan cuma disuruh bersabar, di dalam surah Al-Ma'arij Allah perintahkan fasbir sabran jamila, hendaklah engkau bersabar dengan kesabaran yang paling terindah. Bagaimana kesabaran yang paling terindah? Pertama, tidak membalas dengan ucapan yang sama, ya, tidak membalas. Yang kedua, dimaafkan. Yang ketiga, didoakan dengan kebaikan. Dan yang keempat, dicarikan uzur. Itu dikatakan sabar dengan sabran jamila. Buktinya apa? Coba, di dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, ya, ketika Nabi membagikan sesuatu, lalu ada yang komen. Komennya itu bukan komen positif, komen negatif. Hadza ma yuridu, iya, wajah Allah, ini pembagian ini tidak ikhlas. Berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berubah. Dan sahabat yang meriwayatkan hadis itu tahu Nabi sedikit marah. Ya. Tetapi apakah beliau marah ketika itu? Memang marah, tapi beliau bersabar. Apa ucapan beliau? Beliau hanya katakan, "Yarhamullahu Musa faqad udiya bi aktsari min hadza fa sabara." Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kenapa? Sebab beliau disakiti jauh lebih banyak dibandingkan ini, tapi beliau masih mampu bersabar. Beliau masih mampu bersabar. Dan itu beliau buktikan sendiri, jemaah sekalian. Ya, tatkala beliau ke Taif, apakah penduduk Taif menerima beliau? Hah? Apakah mereka mengatakan ahlan wa sahlan, ayo sini ada makanan apa segala macam? Demikian? Tidak, beliau dilempari dengan batu. Bahkan penduduk Taif menyuruh anak-anaknya melempari Nabi batu sampai berdarah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sambil menyeka darah, beliau mengatakan, Allahumma ghafir liqawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sebab mereka tidak tahu. Itu kesabaran jamila. Ya. Mencakup di dalamnya tidak membalas dengan perbuatan yang sama. Tidak dilempar juga dengan batu, kita dilempar pakai batu, lempar jawab tidak. Kemudian dimaafkan. Yang ketiga, didoakan malah. Didoakan pengampunan. Iya. Oleh Nabi. Dan yang keempat, dicarikan uzur.
Apa uzurnya? Qafa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka tidak tahu, kasihan. Mereka tidak tahu. Ini kesabaran jemaah sekalian. Yang sebenarnya itulah yang menghasilkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu menjalaninya. Sering kita jelaskan kesabaran itu ada pada apa? Ada pada tiga perkara. Pertama, kesabaran di dalam menjalankan perintah Allah. Anda sholat maghrib tadi itu butuh kesabaran. Kalau tidak sabar, bubar itu sholat. Iya. Waktu ini. Iya. Belum lagi yang punya dagangan. Wah, jangan sampai hilang laci dengan uangnya. Iya. Butuh kesabaran menjalankannya. Perintah Allah semuanya itu berat. Butuh kita sabar menjalaninya. Mereka yang tidak sabar, itu tidak laksanakan itu perintah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Itu juga berat. Dan tidak main-main. Makanya sedemikian beratnya itu, salah satu keutamaannya itu apa? Iya, dia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Iya. Dan itu hanya terbatas pada 7 atau 8 golongan saja. Tidak pada semua golongan manusia. Tidak. Salah satunya adalah rajulun da'atu imra'atun jamilah zatu mansabin. Ya. Dia diajak pemuda ini. Ya. Beda kalau diajak orang tua. Kalau orang tua kan madodong tembakna. Ya. Kalau orang tua, tetapi yang diajak anak muda. Sementara apa itu? Ya. Tahu ya anak muda ya? Ya. Kadang kalau anak muda habis makan kambing, enggak bisa bedakan mana perempuan mana laki-laki. Ya. Naik hormonnya. Ya. Naam. Seperti kayak ayam jantan itu kulihat ayam betina. Ya. Ini laki-laki pemuda diajak, yang ngajak dia perempuan, bukan perempuan sembarangan. Cantik mas, cantik. Ya. Cantik. Bukan pas-pasan, bukan juga janda. Perempuan cantik. Ini perempuan bukan perempuan sembarangan. Dia punya kedudukan di tengah masyarakat. Tapi coba ketika dia seseorang itu bersabar dalam meninggalkan larangan Allah. Iya. Apa kata laki-laki tersebut? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Itu masuk ke dalam 7 golongan yang Allah naungi pada hari kemudian. Iya. Ini kesabaran dalam meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah. Itu butuh kesabaran. Anda tidak sabar, Anda akan terjerumus ke dalamnya. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala seperti musibah dan bencana. Musibah dan bencana. Dari ketiga jenis kesabaran ini, yang mana yang paling enteng dan paling mudah? Sebelah sana dulu. Mana yang paling mudah? Yang mana yang paling gampang kita laksanakan? Sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan, atau sabar menghadapi musibah? Yang mana yang paling enak? Yang paling mudah? Yang mana? Sebelah sana. Sabar menjalankan? Iya. Para ulama menjelaskan yang paling mudah itu sabar menghadapi atau menerima ketentuan Allah berupa bencana dan musibah. Itu paling mudah itu. Kenapa? Kita tidak punya pilihan. Apa? Misalnya sakit. Apakah ada opsi? Kita bisa milih. Saya tidak mau sakit. Ada opsi? Kan tidak ada. Artinya apa? Mau tidak mau Anda harus sabar.
meninggal bapak, ibu, keluarga, siapa yang kita cintai? Yang sangat kita cintai. Apakah kita punya opsi? Kita bisa memilih tidak meninggal? Ada? Tidak ada. Jadi mau tidak mau kita mesti sabar. Kalau yang sabar tingkat pertama tadi menjalankan perintah, itu masih ada opsi, kita bisa tinggalkan. Demikian juga sabar ketika menjauhi larangan, kita bisa lakukan, ada opsi. Tetapi sabar menghadapi musibah, tidak ada pilihan. Allah mentakdirkan Anda sakit keras, kita tidak bisa milih, saya sakit ringan aja dah. Iya kan? Tetapi jemaah sekalian, justru ini yang banyak menjerumuskan manusia, membuat mereka tidak mampu sabar. Justru yang paling ringan itu. Iya kan? Iya, makanya coba kita lihat mereka, keadaan masyarakat kita kalau kehilangan iya apa namanya? Anggota keluarga dicintainya. Wah, luar biasa. Ada yang banting-banting bajunya, ada yang apa pukul-pukul apa lantai apa segala macam, ada mungkin salto-salto. Saya lihat itu di pemberitaan ada anaknya gantung diri, bapaknya itu pukul-pukul, mama, ibunya itu yang meninggal, sabar pak sabar, apa? Apakah mengembalikan tuh si anak? Apakah ada opsi tidak mati? Kan tidak ada, ya. Seharusnya kita mudah bersabar, tapi justru itu yang berat. Nah kalau itu saja berat, bagaimana dengan yang dua di awal? Bagaimana dengan yang dua di awal? Lebih berat lagi jemaah sekalian. Makanya kalau kita perhatikan dengan cermat dan seksama, masalah-masalah yang timbul di dunia nyata maupun di dunia maya, itu pokoknya karena tidak sabar itu. Ketidaksabaran. Coba saja ya. Sekarang kan namanya media sosial sedikit-sedikit upload. Ya, termasuk yang saya sering baca, yaitu ya, mereka yang tidak puas dengan hasil pemilu. Ya, kemudian mengupload semua berita-berita yang menjelek-jelekkan pemerintah yang sah, alias Bapak Joko Widodo hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau. Diupload terus. Oh, ini tidak sabar sebenarnya. Bagaimana bentuk ketidaksabarannya? Ya, sabar itu bukan tidak menasihati. Sabar juga menasihati, tapi ikuti aturan main. Seandainya dia bersabar, Bapak Jokowi salah. Oh, begini caranya menasihati. Bukan di media sosial. Itu namanya mempermalukan. Belum tentu Bapak Jokowi lihat. Ya kan? Sekarang kan semua naik. Kalau tidak salah, tarif dasar listrik. Tarif dasar apa itu? Air. Tarif dasar BBM. TDP juga. Mungkin tarif dasar uang panai. Ya. Mungkin naik semua itu. Yang tidak puas, oh upload ini. Ini tidak sabar jemaah sekalian. Tidak sabar. Ya. Dan sabar itu tidak identik dengan diam saja. Tidak. Boleh kita nasihati. Makanya Nabi tetapkan caranya menasihati ulil amr itu pemerintah. Ya. Gimana caranya? Man arada yansaha lizi sultan fala yubdihi alaniya. Yang ingin menasihati penguasa pemerintah, jangan terang-terangan, jangan di publik, jangan di media sosial, jangan di atas mimbar. Datangi itu lil amri. Ya, fa yakhlu biyadihi. Sampai Nabi katakan sedemikian rahasianya, kau pegang tangannya. Ya. Lalu kau sampaikan nasihatmu. Fa in qubila minhu fadzaka, dia terima alhamdulillah. Wa illa, kalau dia tidak terima, Anda sudah menunaikan kewajiban menasihati. Itu kesabaran. Kalau Anda tidak sabar, tangan Anda tidak bisa ditahan. Nulis. Kalau tidak sabar, klik upload. Masya Allah.
dan kesabaran itu jemaah sekalian, itu ada pada tiga. Selain kepada yang saya sebutkan tadi, itu menjaga lisan, menjaga hati dan menjaga anggota tubuh. Maksudnya menjaga, ditahan itu lisan. Anda ungkapkan itu tidak sabar Anda. Anda diam, tidak berbicara, tidak komen, tapi hati mendongkol, Anda tidak sabar. Ya. Anda juga diam, hati tidak mendongkol, tapi tangan bergerak kiri kanan. Upload share. Sama aja tidak sabar, Mas. Tahan itu tiga. Tahan lisan Anda, tahan hati Anda, dan tahan anggota tubuh Anda yang lain. Baru dikatakan sabar. Mudah kan? Mudah kan? Susah. Tidak mudah itu. Makanya Nabi ketika sebutkan tentang sabar dengan sholat, ya, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sebutkan, as-sholatu nurun. Sholat itu cahaya. Tapi ketika Nabi sebutkan tentang as-sabru, Nabi sebutkan as-sabru dia. Apa itu dia? Dari sisi bahasa, semakna. Sama-sama cahaya. Tapi kalau nur, itu cahaya yang tidak mengandung panas. Kayak cahaya bulan. Tapi kalau dia, cahaya mengandung panas seperti matahari. Menunjukkan bahwa kesabaran itu sulit, berat. Dan kesabaran itu jemaah sekalian, iya, itu sangat butuh pertolongan dari Allah. Nabi bisa bersabar demikian luar biasa, ya, sampai berdarah beliau, tapi beliau hanya mengatakan Allahummaghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Kenapa? Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, wa ma sabaruka illa billah. Kamu wahai Muhammad tidak bisa bersabar kecuali dengan pertolongan Allah. Kecuali dengan pertolongan Allah. Itulah kesabaran yang luar biasa jemaah sekalian. Kemudian, hendaknya dipahami juga bahwasanya kesabaran itu adalah ketika di awal terjadinya sesuatu. Bukan seminggu setelahnya. Bukan sebulan setelahnya. Atau setahun setelahnya. Ada yang pernah kehilangan uang dalam jumlah banyak di sini? Ya? Itu uang modal. Modal satu-satunya. Ya? Mungkin habis apa? Minjem uang. Sekian ratus juta, bawa tas. Ya, dibawa ke masjid. Masjid kan aman ya? Masjid aman ya? Oh, siapa bilang masjid aman? Ya. Begitu selesai sholat, hilang itu tasnya. Ya. Otomatis yang uangnya juga hilang. Tidak mungkin tasnya diambil begitu saja, uangnya disimpan. Ya. Lalu apa yang kira-kira yang kita katakan ketika itu? Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Itu kalimat istirja yang pertama. Kemudian tahan lisan kita, tahan hati kita, dan tahan anggota tubuh kita. Baru kita akan mendapatkan pahala bersabar, dan kemudian Allah pasti akan ganti dengan ganti yang jauh lebih baik. Wah, itu pendapat siapa? Bukan pendapat saya itu. Itu ajaran Rasulullah kepada Ummu Salamah. Ya, ya. Itu ajaran Rasulullah kepada Ummu Salamah. Kenal Ummu Salamah? Siapa itu Ummu Salamah? Siapa Ummu Salamah? Ya? Siapa? Istri ta? Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini statusnya apa ketika dinikahi? Janda. Ya? Naam. Ketika suaminya meninggal, apa yang beliau katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Ya Allah, berikan pahala dari musibah yang menimpa saya, dan ganti saya, gantikan untuk saya dari musibah ini dengan ganti yang terbaik. Dia kehilangan siapa?
Kehilangan siapa? Kehilangan suaminya. Ya. Dan ini istri yang paling berbakti nih, Ummu Salamah. Luar biasa. Ya. Suaminya pulang, subhanallah. Dia dalam keadaan ready. Ya. Enggak sama istri zaman now, pulang semua jenis bau ada. Beliau ready betul. Ya. Nah, paling berbakti kepada suaminya. Tapi coba lihat ketika meninggal suaminya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Bukan disebabkan dia dapat warisan banyak dari suaminya. Bukan. Tetapi dia mengamalkan yang namanya kesabaran. Hasilnya apa yang terjadi jemaah sekalian? Apakah Allah ganti dengan terbaik? Hah? Allah ganti yang terbaik. Buktinya beliau sudah diincar oleh sahabat yang terbaik. Abu Bakar, Umar. Ya. Tapi mereka semua tidak berani. Kenapa? Sebab Rasulullah pernah menyebut nama Ummu Salamah. Ya. Naam. Tidak ada yang berani maju. Ya. Kalau zaman now maju semua. Kesempatan. Ya. Apalagi Ya. Hasilnya apa jemaah sekalian? Allah ganti dengan yang terbaik kan? Allah ganti suaminya dengan suami yang terbaik. Siapa suami yang terbaik? Rasulullah. Beliau sendiri yang katakan, ana khair, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian, yang terbaik kepada keluarganya. Dan saya yang paling terbaik kepada keluargaku di antara kalian semua. Allah ganti dengan yang terbaik kan? Iya. Itu buah dari apa? Buah dari kesabaran. Bisa dipahami? Iya. Walaupun di awal kita dikatakan beh cemen. Ya. Cetek loh. Iya. Biasanya kan kita tidak terima dengan ucapan seperti itu. Iya. Disenggol di jalan. Iya. Kita mengaku benar. Dia juga mengaku benar. Ya. Tapi kita mau mengamalkan kesabaran, tahan lisan kita, tahan kita pokoknya anggota tubuh dan seterusnya. Ada yang provokasi, cemen loh, itu kan cuma anak-anak. Dijitak sekali, ya pulang dia. Tapi kita tidak melakukannya. Ya. Siapa tahu disenggol itu, kejedot itu namanya kendaraan. Iya, besok Allah ganti. Siapa tahu. Tapi jangan ada komplain sama saya. Iya. Udah kasih tabrak mobilnya, pak. Allah akan ganti. Saya mau sabar. Pas enggak ada yang ganti, weh, komplain ke saya. Salah. Niatmu salah. Iya. Buah itu yang namanya gantinya. Tapi dari apa yang menghasilkan buah? Kesabaran. Perbaiki dulu kesabaran Anda. Nah, ini rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita mohon pertolongan dengan sabar. Sebab semua ya yang terdapat dalam Al-Qur'an yang ditujukan kepada nabi, semuanya kebanyakan nabi diperintah untuk bersabar. Tadi di awal dakwah, salat sabar. Kemudian ketika perang Badar, ini sering saya singgung perang Badar. Ya. Kenapa? Itu subhanallah, peristiwa yang luar biasa. Terjadi pada tahun kedua Hijriah pada tanggal 17 Ramadan. Ya. Kaum muslimin jumlahnya 314. Sementara kaum musyrikin 1000. Awalnya 1300, pulang 300. Hasilnya tinggal 1000. Kaum muslimin bimbang. Bimbang mau menghadapi ini jumlah 1000 dengan jumlah kita 300. Ya. Mereka kaum musyrikin punya 100 ekor kuda tunggangan plus 600 baju besi. Sementara kaum muslimin hanya punya 2 ekor kuda. Ya. Sisanya 70 unta yang dinaiki bergantian oleh 300 orang. Persenjataan
pas-pasan. Kalau kaum musyrikin lengkap. Makanya kender sebagian kaum muslimin ketika itu. Iya. Nah, minta pertimbangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi kita ringkas kisahnya, apakah di perang Badar, siapa yang menang di perang Badar? Perang Badar pertama. Siapa yang menang? Hah? Kaum muslimin, jemaah sekalian, jumlah yang sedikit. Iya. Coba lihat di dalam Al-Qur'an. Di surah Ali Imran, surah 3:123. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adhillah, fattaqullaha la'allakum tashkurun." Sungguh kami telah menolong kalian di perang Badar di saat kalian adillah, rendah, minim. Minim dari sisi anggota, minim dari sisi persenjataan, minim segala-galanya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, semoga kalian bersyukur. Idh taqulu lil mu'minin, ketika Nabi katakan kepada para sahabat ketika itu, kaum mu'minin, alayyakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bithalasati alafim minal malaikati munzalin. Apakah tidak cukup bagi kalian ketika Allah turunkan 3000 malaikat dari langit menolong kalian? Kelanjutan ayat, bala, cukup. Tapi coba lihat syaratnya. In tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim. Kalau kalian sabar, kalau kalian bertakwa dan mereka datang tiba-tiba, hadza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafi minal malaikati musawwimin. Allah berikan 5000 malaikat. Lihat syaratnya apa di awal? Apa? Sabar. Syaratnya sabar, jemaah sekalian. Kemudian kita ringkas, termasuk kita kan namanya manusia tidak pernah mau punya musuh, iya kan? Tapi pasti ada yang musuhi kita. Bagaimana karakter musuh itu? Musuh itu kalau kita yang tidak suka sama kita, kita ditimpa musibah, gembira kan? Ya. Tapi kalau kita mendapatkan kesenangan, dia malah taksiah. Ya, itu kan modelnya orang yang tidak suka sama kita. Ya, orang yang cemburu, dengki sama kita, benci sama kita, dia musuhi kita. Tapi coba lihat, masih dalam surah Ali Imran ayat 120. Ya. In tamsaskun hasanatun tasukhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaku la yadurukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Kalau kalian ditimpa dengan kesenangan dan kebaikan, ya, mereka langsung bersedih. Iya. Kalau kalian ditimpa dengan hal-hal yang apa? Tidak mengenakkan, tepuk tangan mereka. Cidako. Kayak gitu kan? Tapi coba lihat, in tasbiru wa tattaku, kalau kau sabar bertakwa, mereka tidak bisa bikin apa-apa. Mereka tidak bisa bikin apa-apa. Kuncinya apa? Kesabaran. Makanya kita diperintah oleh Allah, jadikan wasilah sabar sebagai penolong. Dan jangan kita mau simsalabim abrakadabra. Kenapa? Nabi bersabar berapa lama? Hah? Berapa lama Nabi bersabar? 23 tahun sampai kemudian turun firman Allah, "Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ya, nanti 23 tahun beliau bersabar, senantiasa di atas kesabaran, turun pertolongan Allah, masuk Islam ke manusia dengan berbondong-bondong. Makanya jangan mau selalu instan-instan. Butuh kesabaran. Tetap berdakwah dengan segala potensi yang kita miliki. Anda bisa berceramah, silakan ceramah. Tidak bisa berceramah, apa yang bisa membantu dakwah? Ya. Ada yang ingin menghadiri majelis pengajian, tidak punya kendaraan, coba diangkut dan semuanya bagian daripada hal tersebut. Apa potensi yang kita miliki? Kan tidak mesti semuanya ceramah.
Lagian kalau semua ceramah bingung, yang mana mau didengar? Nah, lihat potensi kita. Di mana potensi kita? Ya, kita tidak punya harta, kita punya tenaga. Oh, banyak bisa diangkat. Ya kan? Banyak bisa diangkat, banyak bisa digusur. Ya, yang mengganggu jalannya ibadah bisa digusur. Ya. Nah, kita punya power. Lihat di mana potensi kita. Dan sabar. Ada orang diajak, diajak ayo hijrah dan seterusnya. Masih ngeyel, sabar. Bukan Anda yang merubah hati manusia. Allah. Anda cuma kasih petunjuk aja. Termasuk pesan saya di kesempatan yang terakhir ini. Ini masih lanjut nanti ya, pertemuan berikutnya. Iya. Hijrah itu butuh kesabaran, jemaah sekalian. Butuh kesabaran yang luar biasa. Iya. Kenapa? Sebab kita pasti akan mendapatkan cobaan, ujian dari segala penjuru. Terutama mereka yang kenal dengan kita. Ya. Masya Allah. Nah, sama-sama sih dulu maksiat. Santai aja bro. Iya kan? Itu ujian. Ya. Dilihat apakah kita bersabar apa tidak. Oh iya, ayo kita back to basic. Tidak sabar namanya. Ya. Butuh kesabaran. Dan itu juga tidak instan. Dan mohonlah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Memohon pertolongan Allah dengan kesabaran dan sholat. Ya, kita belum sebutkan faedah terkait dengan ayat ini. Tapi kita dibatasi oleh waktu. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang belum bisa dilengkapi. InsyaAllah kita akan usahakan lengkapi pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang benar hanya datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dari kami, semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada kita kesabaran dalam segala perkara dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk istiqomah dan continue di atas melaksanakan ibadah, ibadah salat baik yang wajib maupun yang sunnah. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Subhanaka rabbihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.